السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين مسلمات yang saya cintai، tema kajian kita sore hari ini atau malam hari ini dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengatakan dalam bukunya hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat pasti akan datang. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak, karenanya hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Karena hari ini adalah hari amal tanpa hisab, sedangkan kelak adalah hari hisab tanpa amal. Dibawakan dalam buku, dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dunia bagi seorang mukmin adalah ladang, tempat bercocok tanam. Sedangkan akhirat adalah saat memanen apa yang kita tanam. Maka tidak boleh kita tertipu dengan dunia. Digambarkan dunia dan akhirat seperti orang yang membangun istana di tengah padang pasir. Istana yang penuh dengan kemewahan, kenikmatan, berbagai macam hidangan dan kesenangan ada. Kemudian diberitahukan kepada penduduk kampung, pergi berangkatlah menuju istana yang penuh kenikmatan. Berangkatlah mereka. Di tengah perjalanan, mereka lelah berjalan, melihat ada pohon besar yang sangat rindang. Di bawahnya ada sungai yang mengalir dengan airnya yang jernih. Kicauan burung pun
memukau mereka. Mereka singgah bersenang-senang di bawah pohon itu. Orang-orang yang cerdas mengingatkan, tidak boleh kita berlama-lama di bawah pohon ini. Kita harus melanjutkan perjalanan menuju istana yang dijanjikan. Tetapi mereka mengatakan, waktunya masih panjang, santai saja dulu. Diingatkan bahwa pohon ini akan kering dan nantinya akan terbakar. Dijawab, itu masih lama. Akhirnya mereka pun lupa kepada tujuan yang sebenarnya. Orang-orang yang cerdas sudah menempuh jalan dan sampai mereka di istana yang dijanjikan. Sementara orang-orang yang lalai, mereka terus di bawah pohon bersenang-senang sampai angin panas pun datang bertiup, pohon pun kering dan terbakar. Pohon itu tidak lain adalah kehidupan di dunia. Sedangkan istana yang dijanjikan adalah surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman. Maka janganlah kita lalai dengan nikmatnya kehidupan di dunia ini. Seorang mukmin tidak boleh tertipu dengan apa yang diperoleh oleh orang-orang kafir dan pelaku maksiat dari kenikmatan dunia. Sering kita melihat mobilnya yang mewah, rumahnya yang megah, sehingga tergerak hati untuk mengejar seperti apa yang mereka raih. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaknya, dia yakin bahwa hidup ini merupakan cobaan dan ujian bagi manusia. Karena Allah Ta'ala akan menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Kita di dunia ini adalah perlombaan, ujian. Allah Ta'ala firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian, dan kamu akan dikembalikan, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Dalam ayat yang lain, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menguji kamu, dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan tiga, Allah berfirman, ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Pengakuan kita beriman di dunia ini tidak dibiarkan begitu saja, tapi ada ujian-ujian. Karena dunia sebagai cobaan dan ujian, maka orang-orang yang beriman diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian. Di antara ujian itu adalah adanya orang-orang kafir, adanya kenikmatan dunia yang mereka peroleh. Mereka diberikan berbagai macam kenikmatan dunia dan kebebasan mereka di dunia merupakan surga bagi mereka. Seperti dalam hadis apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Senikmat-nikmat seorang mukmin di dunia ini tetap saja terbatas. Ada aturan-aturan,
tidak bebas sebagaimana orang kafir yang tidak punya aturan. Tetapi nanti di akhirat orang mukmin mendapatkan surga sedangkan orang kafir dikembalikan ke neraka. Adapun yang diperoleh oleh orang-orang kafir dari kenikmatan dunia, semua itu adalah kenikmatan yang semu dan tidak akan membawa kepada kebahagiaan sama sekali. Yang harus diyakini, mereka kelihatan bahagia, kebahagiaan semu. Bahkan kenikmatan itu untuk menambah dosa-dosa mereka dan menyiksa mereka. Oleh karena itu seorang mukmin tidak boleh kagum, tidak boleh terpesona dan tidak boleh tertipu dengan segala apa saja yang diperoleh oleh orang-orang kafir. Semoga kita tidak tertipu dengan kemewahan mereka. Allah Ta'ala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 178, وَلَا يَخْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَسْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Diberi panjang umur di dunia, jangan kira itu lebih baik. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Semoga bertambahnya umur buat kita menambah pahala. Umur yang masih Allah berikan kepada kita semoga bisa digunakan untuk menghapus dosa-dosa. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 55 sampai 56, Allah Ta'ala firmankan, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka orang-orang kafir mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan mereka? Tidak, itu tidak benar, tetapi mereka tidak menyadarinya. Kadang orang kafir merasa buktinya saya kaya berarti Allah sayang sama saya. Aku beriman tapi miskin, buktinya susah berarti Allah benci sama mereka yang mengaku beriman. Keridhaan Allah, kecintaan Allah tidak diukur dengan harta benda yang diberikan kepada mereka, tidak. Kalau sekiranya bukti cinta Allah kepada seorang hamba dengan banyaknya harta, harusnya Qarun yang paling dicintai oleh Allah. Sekiranya kekuasaan yang tinggi yang menunjukkan Allah cinta kepada mereka, niscaya Fir'aun. Akan tetapi kecintaan Allah kepada Nabi Musa, Allah tidak berikan harta sebanyak Qarun. Allah tidak berikan kekuasaan sebagaimana Fir'aun. Allah Ta'ala menjadikan dunia ini sebagai ujian. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-55, Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak mati dalam kekafiran. Dan lain-lain banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hinanya dunia. Tidak bolehnya umat Islam kagum dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna haqqan 'ala Allahi alla yarfa'a syai'an min ad-dunya illa wada'ahu. Sesungguhnya merupakan hak, merupakan sunnatullah, tidaklah Allah mengangkat sesuatu dari perkara dunia melainkan Allah akan merendahkannya. Hadis sahih riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tidak ada yang mulia, yang tinggi di dunia kecuali akhirnya akan jatuh dan hina.
Apa saja yang kita lihat dari kita kecil, mobil bagus sekarang, tunggu 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan menjadi sesuatu yang jelek dan rendah. Begitu juga rumah megah sekarang, tunggu sekian tahun kemudian, dia akan hancur. Maka tidak boleh tertipu dengan gemerlap dunia. Nabi SAW bersabda caranya, إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب. Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dari perkara dunia yang dia senangi, فإنما هو استدراج على معاصيه, dan dia dalam kemaksiatan, itu adalah استدراج. Dikasih dunia, dikasih dua bedal, banyak maksiat, itu adalah استدراج. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah membaca firman Allah Taala dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Tatkala orang sudah lalai dengan nasihat, lalai dengan peringatan, Allah bukakan segala pintu kesenangan. Apa yang diinginkan didapat, apa yang dikehendaki terjadi. Dibukakan. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam, putus asa. Maka kalau kita lagi nikmat, banyak kenikmatan, hendaknya introspeksi diri. Dalam keadaan taatkah kita? Atau dalam keadaan kita banyak maksiat dan dosa? Apabila kita dalam keadaan taat, maka ini pertanda Allah memberikan kebaikan kepada kita. Dan bersyukur kepada Allah, tambahkan ketaatannya. Akan tetapi kalau kita dalam keadaan banyak dosa, banyak maksiat, maka itu adalah istidraj, dibiarkan diberi kenikmatan. Kemudian pada saatnya akan ditimpakan bencana. Maka kesian memang. Orang yang tadinya dianggap hebat, dielu-elukan, Aceh, Serambi, Mekah. Tapi enggak tahunya maksiat banyak, landang ganja terluas. Kalau timpakan tsunami. Begitu juga Lombok yang dibanggakan, itu negeri 1000 masjid. Itu tetapi begitu pariwisata dibuka, banyak dibuka tempat-tempat maksiat, kalau goncang dengan gempa. Yang tadinya dibanggakan dengan negeri 1000 masjid, sekarang jadi negeri 1000 tenda. Dibangun tenda-tenda darurat untuk menampung mereka. Dan itu mungkin karena dosa-dosa kita. Mereka mendapatkan akibatnya. Makanya kita yang aman, yang tenang, yang tenteram, tidak boleh lalai. Terus istighfar, terus mohon ampun kepada Allah, agar negeri ini dan negeri kaum muslimin dimanapun di muka bumi diberikan ketenangan, ketenteraman. Kepada mereka yang sentah ditimpa musibah, hendaknya segera kita mengulurkan tangan, memberikan bantuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dalam kisah panjang ketika Rasulullah sallam menjauhi istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam dan tinggal di sebuah ruang kecil, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan, ketika aku menyampaikan hadis Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Dan beliau sedang berada di atas tikar yang tidak ada pelapis antara tubuh beliau dengan tikar tersebut. Tidur Nabi yang mulia di atas tikar, enggak ada pelapis apa-apa. Di bawah kepala beliau sallallahu alaihi wasallam ada bantal yang terbuat dari kulit yang sudah disamak, dan alasnya adalah serabut pohon korma. Di kaki beliau ada dedaunan yang digunakan untuk membersihkan kulit yang terkumpul. Di sebelah kepala beliau ada kulit yang tergantung. Aku pun melihat bekas tikar di badan beliau bagian samping. Maka aku pun menangis. Umar bin Khattab melihat Rasulullah
ada bekas stiker di lambungnya, menangis. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, apa yang membuatmu menangis? Oh, nangis kenapa wahai Umar? Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Kisra dan Kaisar dengan apa yang mereka miliki dari dunia, sedangkan engkau adalah utusan Allah. Bagaimana raja-raja Kisra, raja-raja Persia, mereka mendapatkan dunia yang megah, engkau Rasulullah tidur di atas tikar, membekas di lambung. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, amat tarda an takuna lahumud dunya walanal akhirah, tidakkah engkau ridha dunia untuk mereka sedangkan akhirat untuk kita? Biarlah dunia untuk mereka, akhirat untuk kita. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Umar bin Al-Khattab agar tidak gelisah hatinya, sedih melihat kemewahan yang ada pada orang kafir, sementara nabinya manusia paling bertakwa hidup dalam kerendahan dari urusan dunia. Hadisnya muttafaqun alaih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika qaumun ajjilat au ujjilat tayyibatuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah kaum yang disegerakan untuk mereka kenikmatan-kenikmatan dari kesenangan dunia. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar, mana yang hadir sekarang ini? Ada enggak yang tidur di atas tikar? Semuanya di atas kasur. Ada juga yang enggak pakai tikar, tapi karena kepanasan. Nah itu. Panasan akhirnya tidur di lantai. Sesungguhnya orang kafir meskipun mereka berbuat kebaikan atau amal-amal baik lainnya, maka di hari kiamat Allah jadikan semua itu seperti debu-debu yang berterbangan. Ada orang kafir korban, ada orang kafir nyumbang bencana, enggak ada harganya. Karena kebaikan mereka di dunia sudah dibalas, sudah disegerakan oleh Allah, dan di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Maka Allah menyebutkan bahwa amal mereka seperti fata morgana, seperti debu yang berterbangan. Fata morgana, sesuatu nampak seperti air. Orang haus mendekat ingin minum, enggak tahunya enggak ada apa-apa. Dalam surat An-Nur ayat 39 Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِكِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti fata morgana di atas tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan dari amal-amal yang mereka kerjakan dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Jangan sampai kita tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang diraih oleh orang-orang kafir. Dalam surat Al-Furqan ayat 23 Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Amalnya enggak ada harganya, kecuali orang kafir yang dia banyak menyumbang, banyak beramal saleh, kemudian di akhir hidupnya kemudian dia masuk Islam, maka semua kebaikan-kebaikannya di masa jahiliyah, di masa dia kafir, diperhitungkan. Diperhitungkan. Aslamta ala ma salafa minal khair, engkau masuk Islam bersama apa yang telah lalu dari kebaikan-kebaikanmu. Seorang mukmin harus mengingat bahwa kehidupan akhiratlah hakiki, kehidupan akhiratlah yang hakiki dan kekal abadi. Jadilah anak akhirat, jangan jadi anak dunia, karena akhiratlah yang kekal abadi.
Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan permisalan antara dunia dibanding dengan akhirat untuk menjelaskan betapa hina dan rendahnya dunia ini jika dibandingkan dengan besar dan tingginya perkara akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul mata'ud dunya qalilu wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sedikit di akhirat, dan itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan pahala turut berperang, dan kamu tidak akan didolimi sedikit pun juga. Orang yang di dunia senang dengan kehidupan dia, suruh berangkat jihad, enggak mau berangkat. Padahal dunia ini enggak ada apa-apanya. Sedikit, Nabi masukkan jari ke dalam laut. Nabi memberikan perumpamaan seperti jari yang dimasukkan ke dalam laut, kemudian diangkat kembali. Dunia dengan segala kenikmatannya seperti air yang menempel di jari, sementara kenikmatan akhirat seperti air yang ada di samudera. Tidak ada bandingannya sama sekali. Sehingga apabila dunia dan seisinya dan nilainya di hadapan Allah senilai selembar sayap nyamuk, niscaya orang kafir tidak diberi minum. Buktinya orang kafir bukan cuma minum, makan, minum dan berbagai macam kemewahan, karena memang dunia tidak ada harganya di hadapan Allah. Bahkan orang saleh menggotong jenazah bersama-sama temannya, melihat ada anjing yang sedang duduk-duduk saling menjilat, saling akrab, maka ditunjuki, itu dia anjing itu saling menjilat satu dengan yang lain akrab. Kemudian dicari bangkai ayam, dilemparkan ke tengah kumpulan anjing. Apa yang terjadi? Saling menggonggong, saling mencakar, saling menggigit satu dengan yang lain, berebut. Kemudian orang saleh memberikan nasihat, itulah dunia. Itulah dunia. Dunia ibarat bangkai, yang memperbuatkannya adalah anjing. Dunia adalah bangkai, yang memperbuatkannya adalah anjing. Maka waspada dengan dunia. Tatkala orang berjuang, apa saja perjuangannya? Bikin pesantren, bikin sekolahan, bikin yayasan. Ketika masih berjuang, mereka bersatu, satu dengan yang lain, saling mendukung, saling menyumbang. Tetapi kalau dunia sudah datang, yayasan itu menghasilkan dana, sekolah itu mendatangkan dunia, mulailah saling menggigit satu dengan yang lain. Maka waspadalah dengan fitnah dunia itu. Tidak ada apa-apanya. Al-ikhlasu sirrun najah. Ikhlas itulah rahasia kesuksesan. Jangan memperebutkan dunia. Perumpamaan yang lain. Pernahkah kamu makan dengan daging, minum susu dicampur madu, itu roti dicampur daging? Pernah makan? Pernah. Jadi apa itu? Jadi apa? Jadi seperti yang kamu sudah tahu. Begitulah perumpamaan dunia, seperti kotoran, jijik. Tetapi anehnya memang dunia itu hijau dan manis, sehingga banyak orang tertipu. Allah menghinakan dunia dengan membandingkannya dengan apa yang telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang saleh di akhirat. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, surat Ar-Ra'd ayat 26 Allah berfirman, Fafarihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Maka janganlah engkau bersenang-senang dengan dunia ini. Jangan bersenang-senang dengan dunia ini. Apa yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman di akhirat lebih agung, lebih mulia, lebih nikmat, lebih indah, lebih utama dan lebih kekal daripada dunia ini yang hanya sekedar sendau gurau dan permainan. Sekedar sendau gurau dan permainan. Oleh karena itu jadikanlah dunia itu sebagai jembatan kita menuju akhirat. Dan orang yang bahagia adalah yang diberi taufik untuk itu. Banyakkan orang kalau punya dunia, order lagi bagus, duit lagi banyak, yang dipikirkan bagaimana renovasi rumah,
Yang dipikirkan bagaimana ganti mobil. Yang dipikirkan dunia-dunia. Harusnya dia jadikan dunia sebagai jembatan untuk akhirat. Dibelanjakan di jalan Allah. Janganlah engkau menjadikan dunia sebagai cita-citamu. Walataj'alid dunya akbaru hammina. Doa Nabi. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia sebagai sebesar-besar tujuan kami. Jangan kau bersandar kepadanya. Karena dunia ini akan hilang. Tetapi berpalinglah ke akhirat. Diingatkan kita, nengok akhirat. Abu Hazim, seorang tabi'in, ketika ditanya oleh khalifah, kenapa sih orang itu takut mati? Kenapa umumnya orang takut mati? Dijawab, karena manusia memakmurkan dunianya dan menghancurkan akhiratnya. Karena dia memakmurkan dunia, dunia dimakmurkan, akhirat dihancurkan. Sehingga kematian datang, berarti dia pindah dari kemakmuran menuju kehancuran. Itu yang bikin kita takut mati. Karena kita mewahkan dunia, kita senangkan dunia, akhirat ala kadarnya. Jangan engkau menjadikan dunia sebagai cita-citamu. Jangan engkau bersandar kepadanya, karena dunia ini akan hilang. Tetapi berpalinglah ke akhirat, karena itulah yang kekal. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka sesungguhnya dia merugikan dirinya. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-20, surat Asy-Syura ayat ke-20, Allah berfirman, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fil harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungannya itu baginya. Semoga hidup kita ini untuk mencari keuntungan akhirat, bukan keuntungan dunia. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Jangan sampai apa saja tujuannya dunia, dunia. Tujuannya harus akhirat. Kita lelah, kita capek mengumpulkan dunia. Dunia bukan untuk dunia, tapi dunia untuk akhirat. Orang enggak bisa berangkat umroh kecuali dengan dunia. Orang enggak bisa bangun masjid kecuali dengan dunia. Orang enggak bisa berangkat ibadah haji kecuali dengan dunia. Untuk itulah dunia kita dapatkan, bukan untuk dunia. Dunia untuk dunia. Rugi sekali. Dunia tidak tercela pada dasarnya, tetapi menjadi tercela karena tujuannya. Buktinya Nabi sendiri doa, minta banyak harta, minta banyak anak. Allahumma aqsir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa ghfir li. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku, dan berkahilah untukku apa-apa yang kau berikan kepadaku. Panjangkanlah hidupku untuk taat kepadamu. Baguskanlah amalku dan ampunilah dosa-dosaku. Boleh berdoa minta dunia, Allahumma aksir mali. Tapi dunia untuk akhirat. Harta anak yang berkah. Hartanya untuk akhirat. Hartanya untuk ibadah. Hartanya untuk menolong orang yang susah. Perhatikan adik kakak kita, paman bibi kita. Terutama orang tua kita. Senangkan dengan harta kita. Ada yang mau nyekolahin anak, gak punya biaya. Berikan sama mereka. Itu baru dunianya manfaat. Tapi kalau dunia untuk dunia, maka kerugian. Banyak sekali orang yang sibuk untuk mengumpulkan, tapi dia lupa menikmatinya. Tiap hari mencari dunia, dikumpulkan mau buat apa? Meninggal, enggak ada yang dibawa.
Di akhirat nanti akan ditanya, min aina iktasaba wa fima anfaqah, dari mana kamu dapatkan, kemana kamu belanjakan. Mungkin mendapatkannya dari jalan yang halal, tapi kemana dibelanjakannya? Usaha-usaha kita yang sudah ngaji, alhamdulillah, cari usaha, takut haram, riba, tinggalkan. Tapi setelah dapat, buat apa? Itu yang akan ditanya. Jika engkau beramal untuk akhirat, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, maka engkau tidak akan dizalimi, bahkan Allah akan menambahkan ganjaranmu. Tetapi jika engkau beramal karena dunia, maka janganlah engkau mencela dirimu sendiri. Terlebih jika engkau mengetahui bahwa dunia ini sama sekali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan akhirat. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik wa man kana ata'u rabbika mahzura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafsila. Adzan dulu. Setelah adzan dilanjutkan sebentar karena saya habis isya enggak bisa melanjutkan. Faddal adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 18 sampai 21 Allah firmankan, barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, yaitu di dunia, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kalau tujuannya dunia, Allah kasih di dunia. Tetapi apakah sesuai dengan keinginan kita? Enggak. Allah berikan kepada orang yang dikehendaki sesuai yang Allah kehendaki. Bukan berarti kalau kita tujuannya dunia semua kita dapatkan, tidak. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka Jahannam, dan akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Megah, mewah di dunia, dimulia-muliakan karena hartanya. Kalau itu tujuannya, syirik. Di kitab Tauhid di bab yang ke-37, minasyirki iradatil insan bi amalihi dunya. Termasuk syirik motivasi seseorang dari amalnya untuk dunia. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yaitu yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu. Yang tujuannya akhirat dibantu, yang tujuannya dunia juga Allah bantu dengan kemurahan Allah, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Semoga akhirat tujuan kita, bukan dunia. Para sahabat yang menghendaki akhirat, dunia mereka kuasai. Tetapi ketika manusia sudah tujuannya dunia, dunia dia tidak dapatkan kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan. Akhirat wallahu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi mad dunya fil akhirah, demi Allah, tidaklah dunia ini dibanding dengan akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isbahu hadhihi, tidak lain seperti salah seorang dari kamu yang meletakkan telunjuknya ini. Wa asyara Yahya bis sababah,
Yahya perawi hadis mengisyaratkan dengan telunjuknya, fil yammi, dimasukkan ke dalam laut. Fal yandur bima yarji, perhatikan apa yang dapat dia ambil, dengan apa dia kembali. Air yang menetes di jari setetes dua tetes. Nikmat akhirat laksana samudra. Apa bisa dikatakan orang yang cerdas, orang yang berakal memilih yang setetes dua tetes meninggalkan yang bagaikan samudra? Bukan orang cerdas. Maka benar kata Imam An-Nawawi, inna lillahi ibadan futana taliqud dunya wa khawful fitana nadhuru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadha salihal a'mali fiha sufuna. Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Dia ceraikan dunia karena takut fitnahnya. Dia perhatikan dunia, bahwa dunia ini bukan tempat tinggalnya. Maka dia jadikan dunia bagaikan gelombang lautan, dan dia jadikan amal soleh sebagai bahteranya. Orang yang cerdas menganggap kehidupan dunia bagaikan gelombang lautan. Capek kita timbul tenggelam, tetapi kita akan menjadi nikmat apabila di tengah samudera dengan bahtera. Apa bahteranya? Amal soleh. Amal soleh. Apabila kita di dunia beramal soleh, ibarat kita di atas samudera tapi di atas bahtera. Tapi kalau dunianya bukan untuk beramal soleh, seperti di tengah samudera tanpa bahtera. Lihat kelelahan, kecapean, berangkat pagi, pulang malam, jauh dengan anak, jauh dengan istri, sibuk, tidak ada waktu untuk ngaji, tidak ada waktu untuk sholat berjamaah. Susah cari waktu. Ngaji kalau sempat, bukan menyempatkan waktu buat ngaji karena sibuknya dengan mengejar dunia. Betul-betul Nabi gambarkan dengan gambaran yang sangat indah. Kenikmatan dunia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Jadi tidak mungkin keduanya bisa dibandingkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, didatangkan orang yang paling merasakan kenikmatan di dunia dari penghuni neraka pada hari kiamat. Hidupnya paling nikmat, mungkin dia anak raja. Begitu bapaknya mati, dia jadi raja. Nikmat terus. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka dengan satu celupan. Lalu dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan? Apakah engkau benar-benar pernah merasakan kenikmatan? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, belum pernah demi Allah wahai Tuhanku. Paling nikmat tuh hidupnya di dunia. Begitu masuk neraka sekali celupan, lupa semuanya. Bagaimana enggak lupa? Jatuhnya saja ke jahanam, batu yang dilemparkan 70 tahun. Sedangkan umur kita di dunia ya kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Lalu didatangkan manusia paling sengsara di dunia dari penghuni surga, kemudian dicelupkan ke surga. Dengan satu celupan saja, mungkin dia budak, anak budak, dia orang sengsara di dunianya, tapi dia calon penghuni surga karena orang beriman. Begitu masuk surga, ditanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kesengsaraan? Apakah engkau benar-benar pernah merasakan kesulitan? Dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak demi Allah wahai Tuhanku. Paling sengsara hidupnya di dunia, tapi dia orang mukmin. Di surga dia tidak pernah mengingat kesusahannya. Maka janganlah kita merasa sedih dengan kesusahan dunia. Jangan merasa sedih. Teruslah kita beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Allah akan berikan kenikmatan kepada kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa nasihat buat diri saya, agar tidak terus memikirkan dunia. Dunia enggak ada cukupnya. Sudah punya satu, pengen dua. Sudah dua, pengen tiga. Dunia, dunia. Semoga Allah Ta'ala menyadarkan kita semua. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballihuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-warisa minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم.